Rans Nusantara FC menjadi tim paling sibuk jelang dimulainya kompetisi Liga 1 2023-2024. Klub berjuluk The Prestige Phoenix lakukan perombakan dengan pertahankan 5 pemain musim lalu. Lima nama yang dipertahankan adalah Hilman Syah, Arif Satria, Fadila, Marwoka dan Wahyudi. Adapun pemain yang resmi berpisah dengan Rans Nusantara berjumlah 25 orang. Keputusan Rans Nusantara merombak skuad ini tak lepas dari performa musim lalu.